بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مؤمنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Assalamualaikum. Sama lagi. Hasil channel vlog pergi kerja hari-hari. Ok, ini hari 31 Mei 2021, hari terakhir PKP sebelum esok lockdown. Seminyak dulu. Ini ada E ni. Ambil pemujung. Kita kasih settle. Pam 10. Tangki penuh. Senang guys pakai settle. Tak payah beratur dekat kaunter. Kita connect kepada handphone je untuk bayar. Settle masalah. Oh. Ni member Jack yang tolong ajar settle ni. Tak pula. Semua sekali 4 liter, 4.6 liter. Tangki ni dah besar guys. Aku dah tukar dah tangki ni. MVR 6.5 liter. Okay, ini hari adalah hari terakhir PKP untuk besok 1 Jun 2021. Masuk ke fasa lockdown selama 14 hari. Adalah beberapa sektor yang dibenarkan buka semalam diumumkan oleh Menteri Menteri Keselamatan. Ada 17 sektor yang boleh beroperasi. Hijau guys. Wait a minute!
Gantung lah pada request dan meeting lah nanti. Bos-bos akan meeting nanti. Saya ikut je lah. Ini hari aku rasa macam banyak kereta juga. Ada kereta depan ni tu yang nampak macam banyak kereta. Untuk kes COVID-19 dari Sabtu menunjukkan peningkatan angka 9,020 kes telah direkodkan, dan pada hari Ahad semalam angka dia turun 6,999 untuk setakat jam 12 tengah hari. Kita haraplah, aku haraplah kan, semua rakyat Malaysia harap yang COVID ni boleh turun lah, boleh kurang, boleh kosong seperti yang pernah diikutkan sebelum tahun lepas. Mana tahun lepas pernah merekodkan angka kosong sebelum terjadinya gelombang ketiga ni yang teruk. Sebenarnya gelombang ketiga ni memang paling teruk lah. Lama guys tak tirai. Kereta daerah pun tak boleh. Besok lockdown katnya. Ini hari semua pergi ofis. Tak tahu kan. Mungkin lah kan. Mungkin. Okay, untuk lockdown pada hari ni ada baiknya juga lah. Untuk merendahkan jangkitan. Daripada PKP yang sebelum ni memang tak berkesan langsung. Banyak yang tersekat, pergerakan tersekat sosial, tapi itulah, kes tak turun-turun lagi. Lockdown ni adalah satu cara yang sebelum ni tahun lepas buat, alhamdulillah berkesan. Harap untuk lockdown kali ni berkesan lah, 14 hari. Sampai ni dah sembang-sembang naik motor ni kerja untuk vlog kali ni. Terima kasih pada yang subscribe, tonton vlog aku ni. Terima kasih banyak-banyak. Korang memang awesome semua. InsyaAllah lepas PKP ni kalau ada ride ke, aku akan buat video lagi. Tahu besok dah start lockdown ni, tak tahu sama ada kerja ke tak kerja ke, dia tak tahu. Nanti apa-apa hal aku akan update lah dekat aku punya vlog video ni. Okay, terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum.